بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan berharap jasa dari mereka. Bahkan terkadang saya bilang, terkadang seorang dikecewakan oleh keluarganya sendiri. Dia bantu kakaknya, dia bantu adiknya, dia bantu orang tuanya. Mereka tidak berterima kasih. Mereka merasa seakan-akan kewajiban dia. Padahal tidak wajib bagi dia untuk bantu mereka. Tidak wajib karena mereka sudah cukup ya. Tapi kakak dan adiknya, keluarganya tidak menghargai dia. Paling tidak akan terima kasih. Kak, terima kasih. Dek, enggak. Dan ada orang seperti itu. Ya. Dia diuji dengan keluarganya yang tidak tahu berterima kasih pada dia. Enggak apa-apa, jangan kecewa, jangan maksudnya gimana kakak saya adik tidak tahu terima kasih, marah-marah, mencak sana, mencak sini, mau dihargai saya. Enggak perlu. Mereka enggak terima kasih enggak apa-apa. Justru pahala Anda lebih besar ketika mereka tidak terima kasih. Berarti pahala Anda karena Allah, bukan karena mengharap dari sanjungan mereka dan pengakuan mereka. Tapi kalau orang berharap diakui atau berharap dibalas, maka dia akan sakit hati, apalagi dari keluarga sendiri yang melupakan dia.